khusus untuk kopi Arabica, kami petani sangat menjerit dalam penjualan harga kopi. Karena kopi Arabica ini beda perlakuannya daripada kopi Robusta. Memang biaya perawatan lebih tinggi. Kemudian harga jual yang dibeli oleh pembeli atau termasuk kelompok-kelompok pedagang yang membeli kopi Arabica ini terlalu menekan terhadap petani dengan harga yang 6.000 per kilogram ceri. Kemudian yang sudah dijemur kering dibeli dengan harga 25.000 dengan 20.000. Ini juga sangat tidak cocok. Akhirnya membuat petani kopi Arabica ini patah semangat untuk bertanam kopi. Jadi kami menyarankan kepada para kelompok pembeli kopi, tolong dihargai jasa petani. Tolong dihargai petani ini supaya bersemangat dalam mengolah kebun kopinya. Karena kami dengar secara langsung bahwa penjualan sampai ke Jakarta itu masih tinggi. Kalau untuk yang kopi green bean, itu penjualannya masih di sekitar 80-90 dijual ke Jakarta. Sementara petani-petani kita dibeli dengan harga yang murah oleh para kelompok pedagang yang membeli kopi petani. Jadi inilah yang salah satu yang kami resahkan para pedagang, para petani kopi, sehingga membuat semangat petani kopi khususnya Arabica ini agak mengendor. Nah, kemudian di masa awal-awal pandemi COVID-19 bahkan 4.000 cerinya dibeli. Jadi untuk itu kami menyarankan para pedagang kopi, tolong hargai petani, tolong dibeli dengan harga yang wajar. Kita sah-sah saja mengambil untung, tolong untung itu tidak menekan para petani. Demikian, Pak. Menyarankan kepada pemerintah Kota Sungai Bunuh ataupun Kabupaten Kerinci supaya tolong ikut campur tangan dalam menangani masalah harga kopi ini, supaya nanti gairah petani kopi ini bisa meningkat. Sementara pemerintah sudah menggaungkan kopi Kerinci sudah go internasional, tetapi kenyataannya petaninya menjerit. Ini salah satu kami sarankan, tolong ikut campur tangan dalam menstabilkan harga ini.